Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan aku Kak Mega, tentunya di channel Edukasi Eksis. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang pameran karya. Jadi kalian simak video ini sampai akhir. Karya seni merupakan hasil dari proses kreatif. Setiap orang atau setiap siswa memiliki kekreativitasannya masing-masing. Kekreativitasan tersebut harus dihargai oleh orang lain. Lalu, bagaimana ya cara kita menghargainya? Salah satu cara untuk mengapresiasi karya seni adalah melalui pameran seni. Pameran seni bukan hanya dilakukan oleh seniman terkenal saja loh, tetapi hampir semua kalangan dapat menampilkan karyanya melalui pameran seni. Salah satu contohnya yaitu pelajar. Para pelajar dapat mengadakan pameran seni yang dilakukan di sekolahnya. Dalam kegiatan pameran ini dapat dilaksanakan secara individu ataupun kelompok dengan koordinasi kepanitiaan yang telah dibentuk sebelumnya. Tujuan diadakannya pameran adalah, yang pertama, untuk meningkatkan apresiasi terhadap karya seni yang dihasilkan. Yang kedua, saran untuk hiburan bagi kelompok pencinta seni atau masyarakat umum. Yang ketiga, memupuk rasa cinta terhadap kebudayaan daerah dan pengembangan budaya nasional kepada masyarakat. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dengan adanya pameran. Di antaranya, yang pertama, pada pameran sekolah dapat menumbuhkan kemampuan dalam memberikan apresiasi kepada karya teman. Yang kedua, menambah wawasan dalam upaya mengevaluasi karya secara objektif. Yang ketiga, melatih kerja kelompok. Yang keempat, menambah pengalaman sosial. Yang kelima, melatih untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Yang keenam, membangkitkan motivasi untuk menciptakan karya seninya sendiri. Yang ketujuh, dapat menjadi sarana rekreasi dan hiburan masyarakat umum. Berikut ini kakak akan putarkan suasana di sebuah pameran. Jadi kalian perhatikan dengan baik ya. Tapi sebelum itu kakak pamit undur diri terlebih dahulu. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel Edukasi Eksis ini ya. Terima kasih, bertemu di lain video.